Ciao ragazzi, come state? Semoga selalu sehat ya. Hari ini seperti biasa, karena weekend, kita akan jalan-jalan ke sebuah kota. Tapi dealingnya adalah kalau sampai di kota tersebut hujan, maka kita akan ganti tujuan atau destinasi. Selama di jalan kita udah keder banget karena hujan deres, tapi ternyata pas sampai di kota tujuan tersebut malah cerah dan lumayan panas, makin siang makin panas. Jadi cukup beruntung lah kita berdua. Mau kemana sih tapi? Penasaran gak? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bebe, where are we now? In Turin. Looking for Basilica. Is it the Basilica? Yeah, this one. La tua destinazione sulla sinistra. Find parking, no? Why the name is Superga? What means Superga? I don't know, just the name, Superga. Wow. Arrive, Lou. Nah, sekarang kita udah sampai di tujuan pertama, yaitu salah satu gereja yang tua, namanya adalah Superga. Ada apa sih di Superga? Penasaran kan? Kita juga sih. Yuk, kita explore bareng. What means lapide caduti? Actually, near here there was an accident, an airplane fall down. So many dead people. The monument of what? The monument for the people that died in the accident of the plane. Oh, and gitu. I think it's a football team. It was the airplane of a football team. Juventus. No, Juventus, Torino. Ini adalah pemandangan kota Torino atau Turin dilihat dari bagian atas, karena kebetulan gereja Superga sendiri terletak di atas gunung. Ciao ragazzi, come state? Welcome back to our channel. Semoga kalian sehat-sehat aja hari ini. Musimnya lagi kurang bagus di sini, juga lagi pergantian musim, jadi agak-agak sakit. Dan hari ini kebetulan kita lagi ada di kota Turin atau Torino. Turin sendiri itu adalah adalah kota pertama yang menjadi bagian dari Italia sebelum Italia bersatu. Kayak kita pernah bahas di video sebelumnya tentang pizza atau asal mula makanan, yang waktu itu aku sempat bahas sedikit bahwa Italia tadinya terpisah-pisah kemudian bersatu di eranya Raja Savoia. Sekarang kita lagi ada di Basilica Superga, yang mana di sini juga ada makam atau tomb dari King of Savoy. Gitu, nanti kita bisa lihat kayak apa. Dan Turin sendiri selain terkenal dengan histori atau sejarahnya, juga terkenal sebagai salah satu kota industri terbesar. Yang terkenal adalah industri mobil, seperti itu. Oke, kayak gimana sih Turin? Let's explore. Gereja Superga ini merupakan salah satu gereja tertua yang ada di kota Torino. Kalau dari luar ya, itu begitu kita masuk ke parkiran ada tugu atau monumen. Terus dari pekarangannya kita bisa lihat view kota Torino dari atas. Terus bangunannya sendiri juga tergolong cukup klasik, dan kelihatan lah kalau bangunan ini termasuk bangunan tua. Tapi yang bikin lebih istimewa lagi dari gereja Superga ini adalah di sini di bagian basementnya ada makam dari raja dan keluarga raja Italia. Nah, ini dia makamnya. Now where are we? Still in Basilica of Superga. Okay, and what is that? There, from there you can reach the down part, like catacomb, where there's the tombs of the king family, Savoia. The one that we talk about in Pizza Margherita. Yeah,
Oh gitu. Oh. He was a Savoia family. Okay. Karena kita datangnya ke pagian, jadi gereja dan makam raja dan family-nya itu belum dibuka. Jadi kita memutuskan untuk berkeliling di sekitar wilayah gereja. Luas juga loh. Jadi ini adalah foto-foto pemain bola Turin yang meninggal di kecelakaan pesawat yang tadi Luka jelaskan. Semua dipajang di sini. Like you will always in my heart, in our heart. Nah, ini adalah monumen yang dibangun untuk mengenang para pemain bola Torino yang meninggal di kecelakaan pesawat di belakang gereja Superga. Tadi udah dijelasin di awal ya. Nah, sampai sekarang masih banyak orang yang datang ke sini untuk memberi penghormatan bagi para korban, terus mereka juga akan bawa pernak-pernik atau jersey atau bendera dari daerah atau dari tim sepak bolanya masing-masing. Keliling daerah sekitar Superga ini luas juga loh, dan walaupun summer nggak terlalu panas karena emang banyak pohon, apalagi hari ini kebetulan cuacanya lagi dingin juga karena sebelumnya hujan. Ya lumayan lah buat menghabiskan waktu. Untuk masuk ke museum dan tomba atau makam para raja itu kita akan membayar 9 euro per orang, dan kita nggak langsung diajak ke makamnya, tapi kita diajak muter-muter dulu ke museumnya, ngelihat foto-foto Pope atau Paus. Tuh, patung aja pada pakai masker, jangan kalah ya sama patung dan lukisan. Nah, setelah kita ngeliat bagian atas, lihat patung, lihat karya seni, baru kita diajak ke tomba atau bisa dibilang makam dari raja dan keluarga raja Savoia yang pernah kita bahas di cerita Pizza Margherita. Jadi di dalam makam bawah tanah ini isinya nggak cuma raja dan ratu Savoia ya, tapi banyak juga keluarga mereka. Contohnya kayak misalnya dia ini adalah kakaknya atau kakak dari istrinya, seperti itu. Terus selain itu juga di sini juga ada makam anak-anak dari keluarga Savoia yang meninggal waktu mereka kecil. Nah, setiap ruangan itu isinya beda-beda. Jadi satu ruangan nih isinya yang untuk anak-anak, terus satu ruangan untuk yang ratu-ratu, satu ruangan untuk yang raja-raja, seperti itu. Karena ini merupakan makam dari raja dan keluarga raja, maka nggak heran kalau detail dari arsitekturnya itu benar-benar artsy atau penuh karya seni. Ada patung-patung, terus ukiran-ukiran di temboknya juga sangat detail. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam gereja karena kebetulan hari ini ada misa, jadi masuk gerejanya skip dulu. Sekarang kita ke tujuan utama, yaitu adalah kota Turin atau Torino. Kayak gimana ya kotanya? Jujur di bayangan aku kota Turin itu kayak kota daerah industri, terus bakal panas dan gitu deh. Tapi ternyata apa yang aku pikirkan dengan realitanya beda banget. Yuk kita lihat.
Nah, sekarang kita udah sampai di kota Turin atau Torino. Ini adalah piazza atau alun-alun ya, bisa dibilang. Bisa dikatakan juga sebagai pusat kota. Tapi ternyata kotanya tuh gede banget. Kalau dieksplor sehari nggak cukup. Jadi misalnya kita kira, ah ini mah udah di ujung. Ternyata ada lagi tempat yang belum kita kunjungi. Seperti itu deh. Turin adalah kota Italia pertama. Jadi bisa dibilang juga ini adalah ibu kota dari negara Italia yang pertama. Kalau sekarang kan ibu kotanya Roma kan. Nah, dulu sebelum Italia itu bersatu, ibu kotanya ya Turin ini. Jadi aku pikir tadinya daerahnya agak yang panas, terus industrial banget. Ternyata Turin itu kotanya artistik banget. Karena dulunya, ya seperti aku bilang, dulunya adalah ibu kota. Jadi oleh pemerintah Italia yang lama sebelum bersatu, kota ini benar-benar dibikin secantik mungkin gitu. Jadi biar kelihatan kalau ini tuh ibu kota. Makanya aku amazed banget waktu kesini karena benar-benar nggak sesuai sama apa yang dipikiranku. Berhubung udah siang, jadi kita harus lunch dulu. Kali ini kita makan semacam sandwich. Toast, roti bakar gampangnya, dan berdua 13 euro kalau gak salah, itu udah sama minum. Punya Luka isi daging, punyaku isi ayam. Enak juga sih, boleh dicoba nih Kapa Toast. Nah, ini namanya adalah mall atau mole. Mall, gimana sih bacanya? Pokoknya gitu. Adalah salah satu tujuan wisata yang terkenal di Turin. Tapi karena gue lagi malas naik tangga, jadi lihat dari luar aja cukup. Daripada masuk terus terpaksa naik tangga ke towernya, lagi enggak pengen aja gitu. Ini dia, mole. Nah, ini yang aku bilang, kalau Turin tuh kotanya tuh tua, literally tua, tua dalam arti sebenarnya, tapi cantik gitu. Jadi kalau orang yang suka style klasik, aku rasa Turin ini adalah kota yang wajib banget dikunjungi gitu, karena arsitekturnya parah sih. Klasiknya dapet, kerennya dapet. Yes, what they do. What? What? Torture? No. They put the chain here. Lihat deh, ngerusak banget. I can sing like that. Tempat ini juga merupakan salah satu pusat kota Turin. Jadi seperti tadi aku bilang, makin masuk tuh makin banyak kayak city centernya gitu loh. Makin banyak tempat yang bisa dikunjungin. Dan makin kita pikir, ah udah selesai nih, ternyata belum. Ada lagi ternyata yang belum kita lihat gitu. Jadi explore Turin memang gak bisa sehari aja. Selain terkenal dengan arsitektur dan sejarahnya, Turin juga terkenal dengan sebuah kain yang disebut sindone. Sindone adalah kain yang
digunakan untuk membungkus mayat Yesus Kristus. Jadi di kain tersebut konon katanya ada pattern atau pola yang membentuk wajah dan tubuh Yesus Kristus gitu, dan itu berasal dari darah Yesus begitu. Kain tersebut disimpan di Katedral San Giovanni Battista. Tapi karena kita sekarang belum bisa masuk, jadi explore kotanya dulu lah ya. Seperti tadi aku bilang, arsitektur di Turin ini sangat klasik dan berkelas. Gak cuma bangunan-bangunan penting, tapi juga bangunan rumah dan toko. Salah satunya adalah galeria ini. Benar-benar keren. For the nobles can go out and go from one side to the other without take the rain or the cold. Ah, that's the function of galeria. Ini kalau di Milan mirip banget sama Galeri Vittoria Emanuele. Tapi ini versi old style. Jadi kesan industrial yang ada di pikiranku seketika hilang begitu sampai di Turin, karena kita bisa lihat sendiri kan ya, bangunannya tuh keren banget gitu, terus tata kotanya tuh rapi, cantik, dari Roma, Florence, Milan. Ini sih aku paling suka Turin, kayak ini salah satu kota yang aku harus kunjungin lebih dari 2 kali gitu, saking sukanya. Lebay banget gue ya. Akhirnya sekarang kita udah bisa masuk ke gereja San Giovanni Battista tadi untuk melihat sindone. Di dalam ternyata ramai, kirain sepi. Tapi di luar ekspektasi, karena kan yang dipajang kan memang kopian dari sindone, bukan sindone aslinya. Tapi kupikir tuh kopiannya akan dibikin sesuai ukuran asli si sindone itu. Jadi aslinya sindone itu gede dan panjang gitu. Ternyata hanya wajahnya aja yang diprint. Jadi kopian tapi diambil bagian wajahnya aja gitu. Dan banyak orang yang berdoa ke sindone tersebut. Bukan ke sindonenya sih. Sebenarnya itu dibikin seperti altar gitu. Jadi orang bisa berdoa di situ gitu. Ini adalah galeria lainnya yang ada di kota Torino. Biasanya sih satu kota nggak bakal punya banyak galeria ya, tapi di kota ini cukup banyak galerianya dan semua cantik-cantik. Nggak heran kalau dulu jadi ibu kota benar-benar maksimal ngebikin kotanya jadi cantik banget. Di sini banyak banget dessert khas Sicilia atau Sicily. Terus Luca beli dan ternyata enak banget dong. Dalamnya tuh keju ricotta yang udah dicampur sama krim, terus dikasih coklat gitu. Gila sih, enak banget, mau nangis. Selanjutnya kita ke bagian lain kota Turin, masih Turin juga, tapi agak naik sedikit karena di situ ada sebuah villa. Katanya sih kita bisa masuk ke dalam.
Tapi berhubung ini udah jam 6, villanya udah tutup. Jadi villa ini adalah villa salah satu bangsawan yang dulu hidup di Turin. Sekarang dibuka untuk umum sebagai museum dan taman, seperti itu. Villanya ini luas banget ya, jadi di depan aja udah ada tamannya. Terus kalau kita masuk, kita juga bisa berkeliling kebun dari villa ini sendiri. Kira-kira kayak ginilah penampakannya dari depan. Selanjutnya kita ke salah satu best place yang ada di kota Turin ini. Jadi Turin ini mempersembahkan salah satu wilayah di kotanya untuk membangun kembali atau menghidupkan kembali zaman medieval. Jadi kota medieval tersebut disebut Borgo Medievale dan letaknya di Parco il Valentino atau bisa juga dibilang Taman Valentino. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kan awalnya aku kira ini benar-benar bangunan peninggalan era medieval, karena kan kelihatan asli banget kan. Ternyata ini adalah rekonstruksi atau bisa dibilang dibuat ulang atau bahkan bisa dibilang buatan oleh tim dari pemerintah setempat gitu. Tapi pas kita masuk ke dalamnya, dalamnya tuh benar-benar kayak zaman medieval. Bangunannya, style bangunannya, terus bahan-bahannya, terus corak di bangunannya sendiri, habis itu konsep tokonya, terus apalagi ya, ya bisa kalian lihat sendiri deh. Apa yang belum aku sebut, tolong bantu disebut aja. Dan di situ juga dia taruh mesin-mesin atau peninggalan-peninggalan era medieval gitu, seperti mesin pembuat kertas, terus baju-baju perang. Ya ini buatan sih, tapi kalau kayak koin dan batu-batu gitu beberapa ada yang asli gitu. Jadi kita bisa beli souvenir, beli barang tersebut sebagai souvenir. Seperti itu kira-kira. Saking totalitasnya sampai bentuk jalanannya yang berbatu dan tanah itu juga dibikin gitu. Jadi sengaja dibiarin aja batu dan tanah biar persis seperti zaman medieval. Jadi pas banget lah ya, udah jalanannya sama, terus pintu-pintu kayunya sama, bentukan kastilnya sama, bahan pembuatannya juga sama, dari batu mostly, terus habis itu warna-warna catnya, semuanya deh, sampai terkagum-kagum saya dibuatnya ketika masuk ke sini. Karena udah jam 8 malam dan kita udah nemu mau makan malam di mana, jadi sekarang kita berangkat ke restoran yang kita tuju. Dan restoran ini menjual menu khas Turin, seperti contohnya ya, otak goreng, terus lidah pakai bumbu pesto, habis itu tortellini, pasta truffle atau pasta tartufi. Nah, itu semua adalah menu-menu khas Turin. Soalnya di Italia sendiri jarang banget nih bisa nemu otak goreng gitu. Tapi di Turin ada, terus lidahnya juga, lidahnya lidah asap. Enak sih makanan Turin. Jadi kota ini benar-benar perfect banget buatku. Karena udah cantik, makanannya pun enak-enak. Terbaik pokoknya Turin.
Nah, jalan-jalan kita disambung lagi minggu depan ya. Masih episode Turin. Sampai ketemu minggu depan. Ciao, ciao.